Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati waktunya kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan dari Pak Anton Widodo. Nah, sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, selamat malam. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pertemuan kami malam hari ini. Setelah kami mendengarkan kesaksian-kesaksian yang luar biasa yang membangun iman kami kembali, Tuhan,
Terima kasih Tuhan, sekarang tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Kau singkapkan semua rahasia-rahasia firman-Mu ini Tuhan lewat bibir lidah hamba-Mu, Bapak Anton Widodo Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Kau pakai dia dengan luar biasa. Kami siap mendengarkan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Silakan Pak Anton Widodo. Ya, selamat malam. Terima kasih. Pak Han, suaranya cukup keras ya? Ya, siap Pak. Oke ya, keras. Cukup keras ya. Jadi saya cukup Pak. Volumenya nggak terlalu ini. Ya. Cukup. FGB man. Be strong in the Lord. Strong in the Lord. Be strong in the Lord. FGB man. FGB man. Iya, memang kalau di Zoom karena jadi mute ya sama Pak Dani. Jadi memang supaya tertib. Ya. Tapi saya pikir saudara juga di dalam mute ini tetap semangat ya kita ucapin itu. Ya. Karena memang pandemi boleh berjalan, bukan hanya di dunia, di Indonesia kita semua mengalami COVID-19. Tapi kita semua tahu bahwa Tuhan kita lebih besar daripada sakit penyakit sampar, kita katakan penyakit menular. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, izinkan saya memperkenalkan karena sebagian sudah tahu, terima kasih juga brother Andre Liman yang mengontak saya via WA minggu lalu, dan RVP Pak Hengki Silas Hengki ya. Kita belum diangkat sih, nanti diangkat baru hari Jumat, tapi kita selalu beriman ya Pak Hengki ya, amin. Minimum beriman tetap ada di FGB gitu apa ya. Jabatan kita saya dari chapter Kelapa Gading tahun 1988, jadi 32 tahun yang lalu saya boleh bergabung di wadah ini, wadah yang menurut saya luar biasa. Dan saya diizinkan Tuhan untuk memegang satu perusahaan food ingredient. Bahan baku kimia, jadi kami supply ke perusahaan-perusahaan makanan, minuman. Jadi ya puji Tuhan sekarang kami mempunyai beberapa prinsipal. Jadi itu sekilas identitas, saya punya istri dan anak dua, satu perempuan Natasha dan Kevin. Mungkin teman-teman apalagi Andre Liman ada tahu tuh ya, Robertus Kevin ya, sama-sama youth yang momen. Cuma sayang ya bulan ini kita tahun ini nggak ada yang momen camp ya. Ya kita sebetulnya yang lalu ada tuh Bro Andre dari CMN camp undang untuk youth. Joel apa sama siapa tuh Eldo ex presiden Yubis Gading boleh ikut. Yang saya mau sampaikan bahwa pandemi boleh berjalan. Ini sekarang jam 8.10 ya, kita harap jam 9 kurang 10 nanti semoga bisa kita sudahi. Saya melihat pandemi ini memang tadi Pak Husin ada apa namanya WhatsApp bahwa indikasinya sangat baik menurun. Tapi kalau saya melihat ini masih panjang karena vaksin Desember, Januari dan divaksin pun berapa banyak ya yang berapa waktunya gitu bisa 6 bulan divaksin seluruh Indonesia ya. Kita 267 juta orang dan satu orang divaksin dua kali. Saya pikir bahwa pandemi ini menurut saya pribadi, saya mengambil sikap saya enggak terlalu peduli dengan pandemi ini berapa lama. Karena kita mesti peduli apa sih rancangan Tuhan dalam kita hidup kita pribadi.
apalagi di dalam wadah FGB, apa yang Tuhan tanamkan di dalam hati kita sebagai tadi Brother Darwan, saya tahu karena dia pernah ngisi di radio prestasi Pak Dani ya, kita pernah ya dalam waktu itu ya. Sebagai Airline Lift Director tuh di Bali, nggak tahu sekarang jawatan apa RVP apa. By the way, tadi Bro Darwan sangat baik. Itu juga yang menjadi tema pada malam hari ini, bahwa kita harus bersatu. Tapi bersatu di dalam kasih Tuhan. Karena kalau slogan bersatu di dalam dunia berbeda. Kalau dunia bersatu karena dia punya visi, sebagian orang bersatu punya visi membangun satu perusahaan. Punya visi ya untuk collect money ya, cari uang, kemudian membangun satu kerajaan bisnis. Kemudian sebagian membangun di dalam partai politik, ya mereka jenjang kariernya dikejar. Kemudian ada orang yang bersatu di dalam keluarga, kita punya istri, anak-anak bersatu untuk membangun apa? Saya pikir membangun 3-4 macam ya, yang kita penting, yang utama kita akan membangun ya otomatis bisnis. Tapi dengan pandemi ini kita diingatkan Tuhan untuk membangun bersama-sama kesehatan. Jadi pandemi ini membuat orang fokus kita membiayai keuangan kita, apalagi yang sakit supaya sembuh, yang kena terinfeksi, keluarga. Pasti tadi Pak Suryadi juga membangun bisnis bergumul, dan tentunya dengan mengandalkan Tuhan, kasih Tuhan, dan targetnya pasti kita akan berhasil. Bagus, bersaksi itu nggak usah selalu pada saat kita berhasil. Pada saat kita diproses menjelang kesembuhan, kita boleh bersaksi. Saya ingat waktu 10-15 tahun lalu saya bersaksi di chapter-chapter, karena tahun 95-96, 25 tahun lalu saya diizinkan Tuhan untuk penyakit asma. Pada saat 1-2 tahun kemudian, 1995-97 itu saya masuk rumah sakit 5 kali. 95-98 saya bersaksi di chapter-chapter. Di Kelapa Gading, boleh lewat chapter di Kelapa Gading. Saya bersaksi Tuhan menyertai, memulai memulihkan. Belum tuntas, saudara, tahun 2000 baru saya mengalami kesembuhan yang sangat-sangat baik. Walau masih ada hari ini obat maintenance, tapi dipakai dengan dosis sangat-sangat kecil, dan itu pun tidak secara oral saya makan. Jadi bersaksi, nah ternyata kan sebelum tahun 2000 saya mulai sembuhan ilahi, saya bersaksi. Ini penting, saudara, karena pada saat kita bersaksi, telinga kita dengar bahwa Tuhan ini sedang memproses kita. Nah, pada saat nanti jatuh tempo ya, kalau kita pembayaran giro kan jatuh tempo, pada saat waktu Tuhan, kairosnya Tuhan, kita ngalami kesembuhan, maka kita lebih lagi kita akan bersaksi bahwa Tuhan adalah penyembuh. Dan kalau saya mau bersaksi banyak, saudara, nanti juga saya akan juga bersaksi sedikit, tapi yang saya mau mengatakan, kita harus tadi menceritakan keluarga. Jadi dalam keluarga tadi apa, kesehatan, kemudian bisnis. Jadi kalau pada saat kita bisnis tidak bagus, kurang bagus, saudara harus mengucap syukur. Berarti Tuhan punya rancangan buat diri saudara dan saya. Melalui proses penganiayaan, melalui proses kekurangan uang, melalui proses sakit penyakit yang saya pernah hidup, kita lebih dekat dengan Tuhan. Karena pandemi semua di dunia, kalau tahu rancangan Tuhan, ya saya katakan, apa sih kehendak Tuhan? Supaya kita hidup bergaul dengan Tuhan, di lockdown oleh Tuhan. Mau apa enggak mau? Harus. Saudara bisa bilang enggak mau, tapi saudara enggak bisa kemana-mana. Apalagi di Jakarta, kalau sudah PSBB sebulan, dua bulan, kita enggak bisa ke supermarket, kita hanya pesan lewat Gojek, lewat Grab, dan lain-lain. Kita banyak di rumah. Ya mau gak mau, saya banyak melihat beberapa teman-teman bersaksi saat pandemi ini lockdown,
ya mereka lebih dekat dengan Tuhan, lebih banyak membaca Alkitab dari sebelum-sebelumnya, lebih banyak teduh berdoa. Saya melihat itu yang menjadi tujuan Tuhan. Supaya apa, saudara? Supaya iman kita kuat, supaya kita makin mengasihi Tuhan. Saat kita makin mengasihi Tuhan, masalah itu menjadi kecil. Ya, kalau dulu saya katakan makin kita beriman. Kita beriman kepada Tuhan Yesus, tapi kita tidak mengasihi Tuhan Yesus. Enggak mungkin. Itu satu mata uang yang bolak-balik. Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti iman kita dahsyat. Karena kita mengasihi Tuhan, pasti kita mau bergaul dengan firman-Nya. Karena Yesus itulah firman. Kalau kita mengasihi Yesus, kita mengasihi firman, perkataannya, nasihatnya. Petunjuknya di dalam keadaan kita susah, apa yang kita lakukan? Seperti di Pak Suryadi, apa yang kita mesti lakukan? Ya kita minta hikmat Tuhan. Nah, sebelum dapat hikmat, kita mesti dapat kekuatan dulu. Kalau enggak, kita stres, depresi. Kemarin saya cerita dengan Pak Tansri, ada satu keluarga. Karena bisnisnya pura-pura, anaknya depresi. Bukan stres saja, saudara. Depresi. Sampai orang tuanya takut dia dekat-dekat dengan senjata tajam, pisau, dan lain-lain. Karena dia sudah selalu mendeklar mau bunuh diri, dia sudah putus asa. Karena perusahaannya sudah berantakan, anak muda, saudara. Jadi, mengasihi salah satu, kalau kita unity in Christ, ya kita mesti kesatuan yang daripada kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan itu menutupi segala dosa. Jadi apakah kita mau di dalam FGB, di dalam kepengurusan kita mau mengasihi struktur organisasi yang di mana dengan jabatan-jabatan. Jadi jabatan itu hanya sebetulnya otoritas yang diberikan Tuhan, bukan untuk kita menjadi bos. Bukan kita menjadi perintah-perintah, tapi kita menjadi pemimpin. Pemimpin tentunya kita mesti punya 9 buah roh, sabar, kasih. Kita punya penguasaan diri. Kita punya kesetiaan terhadap organisasi. Kalau tadi saya bicara keluarga, ya kita setia dalam keluarga. Jadi kembali lagi ke keluarga itu kan dia sehat, dia mau bisnis bagus. Mau unity, setia sama keluarga. Kita men hari ini, kita setia terhadap istri. Kalau kita enggak mengasihi Tuhan, sulit untuk setia dengan istri. Karena kasih itu datangnya dari hal yang enggak kelihatan. Agape itu kasih yang bukan apa nafsu, bukan hanya cinta. Nanti ya kita kutip nanti yang dari dari Filipi, ya. Jadi saya kembali lagi unity ini sangat penting, teman-teman yang di Bekasi, para officer baik dari chapter presiden, para officer pengurus-pengurus chapter sampai VREP, RD, RVP. Ayo kita sekarang di periode 2024, jangan melihat kekurangan orang, jangan melihat kesalahan dari teman-teman. Tutupi kekurangan itu, kita bantu. Kita kuatin supaya menjadi tim yang kuat. Saudara lihat, karena saya sih enggak terlalu suka sepak bola, tapi setiap tim, apakah basketball, apakah NBA itu, apakah sepak bola, kalau timnya kompak. Ya, kalau PLT itu the teamwork ya, pay prayer teamwork. LTT ya, L leadership, teamwork. Kalau teamwork kita kuat, Pak Hengki dengan timnya mensupport RVP dengan tulus, kita pasti banyak kekurangan, banyak apa ya, kita berbeda-beda, banyak mungkin ada yang hanya bisa main musik, ada sebagian yang bisa mensupport keuangan, ada yang bisa dengan fisiknya membantu mempersiapkan perlengkapan, ada dengan pengetahuannya untuk mengeset IT. Saya lihat Andri Liman ini anak muda ini pinter. Kalau saya gaptek untuk screen di dalam Zoom ini, karena Zoom buat saya aja, anak saya yang setting ya. Tapi ya saya mau belajar. Nah, satu hal juga penting, kita harus belajar satu sama lain. Kalau kita mau timbok, kita harus belajar, kita berani ditegur.
ditegur karena saya melihat di FGB itu indah. Nah, 16 tahun lalu 2004 saya kembali dari direktur Voice di nasional. Saya kembali benahin bisnis, lebih fokus, saya menjadi RD. Perlu saudara sekalian ya, pria-prianya Tuhan ini apa perlu kita? Saya mau. Karena waktu itu saya presiden VREP langsung diangkat di nasional selama 9 tahun. Kenapa? Saya di dalam regional kan nggak bisa saya tahu-tahu jadi regional presiden. Saya harus tahu presiden VREP bagaimana, RD. Waktu itu belum ada RVP, IRD ya. Bro Hengki ingat ya, IRD. Saya jadi IRD. Kemudian nah, satu hal juga penting. Waktu Pak Yusak ditunjuk oleh Pak Ardian. Saya submission, saudara. Pak Hengki tahu tuh, saya suka curhat. Saya lebih senior, lebih tua. Ya, di FGB 30 tahun lalu, Pak Yusak enggak. Kalau saya enggak unity, hari ini regional enggak jadi 25 chapter kali. Karena Pak Hengki tahu di tahun pertama kami, saya dengan Pak Yusak berbeda prinsip. Pak Yusak mau 200 chapter. Saya bilang ya 200 chapter. Saya tahu waktu saya jabat terakhir 16 chapter. Kemudian tambah 4 chapter dari Pluit dan KKOC 20 chapter. Nah, sekarang 25 chapter. Saya cuma mau mengatakan karena Pak Yusak yang seorang yang sangat-sangat baik, yang care, yang punya empati yang baik. Akhirnya Tuhan juga sadarkan saya, kita harus satu tim. Jangan kita lepaskan jubah siapa senior, siapa banyak uang. Yang tadi katakan, makanya kita dalam satu tim. Kita ada yang punya uang, ada yang punya bisa mimpin, bisa jadi MC, bisa apa namanya ngajar nanti TNT. Ada yang bisa doa. Ya Pak Bambang, yang ya semoga Pak Bambang terus rutin lagi ya. Bro Bambang untuk doa Selasa kalau nggak salah. Senin apa Selasa saya lupa. Senin Bekasi. Karena kalau tiap orang dijadikan satu, karena kita sekarang nanti full gospel itu empat mover, empat pilar, kembali ke basic. Ke basic manual yang divisikan oleh Demo Sakarian almarhum. Jadi ada TNT yang bisa ngajar, silakan. Ya. Kami regional juga lagi membutuhkan airline lift. Jadi saya ngobrol dengan Pak ini. Yang apa namanya yang senang. Ya bukan senang, airline lift penting. Karena nanti pada saat offline, saya lihat dulu Bekasi juga pernah, saya lupa itu Pak Hengki, ke Bandung kemana. Karena pada saat airline lift, 5-7-8 orang itu jadi akrab. Ya pasti ada yang punya uang berarti kan. Jadi kolek aja lah di... dikumpulkan bersama-sama. Ada yang doa. Jadi apalagi ya, voice. Ada yang, kalau voice ada satu kewajiban. Jadi kita punya apa namanya, kelebihan karunia-karunia ini, apa yang diberikan Tuhan yang menonjol. Tapi kita harus diterima dengan kerendahan hati. Bahwa menganggap satu sama lain lebih penting, lebih utama. Kita akan kutip ya, kita lihat ayatnya aja supaya saudara kita lihat di dalam Filipi 2 ya. Saudara yang punya HP tolong siapkan. Kalau yang punya catatan, karena kita ini di Zoom santai sekali. Saya kalau mendengarkan firman Tuhan, saya berusaha sekarang mencatat. Jadi enggak mesti itu hamba Tuhannya Jeffrey Rahmat atau siapa yang kita undang di Kelapa Gading, siapapun. Karena pasti ada, karena firman itu didengar, dicatat, diucapkan. Dia akan dahsyat, saudara. Jadi di apa yang punya Bible, saya juga masih pakai Bible yang ini, yang tulisan. Memang saya sudah terbiasa. Di dalam Filipi 2. Di situ judulnya nasihat supaya apa? Bersatu. Dan merendahkan diri seperti Kristus. Tadi saya katakan. Kita kalau bisa mempraktekkan. Jadi bukan teori di pikiran kita. Di
angan-angan kita untuk menganggap orang lain lebih penting, lebih utama. Itu kalau nggak ada kerendahan hati nggak bisa. Karena kita merasa saya lebih banyak duit, saya lebih tua, saya lebih pengalaman dalam pelayanan. Kamu siapa? Saya lebih yang lain. Bukan firman Tuhan dikatakan belajarlah kepada aku karena aku rendah hati dan lemah lembut. Ya kita sering, saya pun dulu banyak suka kalau ngomong ceplos-ceplos. Ya saya bercoba bertobat lah. Artinya 10-15 tahun seterus. Artinya ceplos-ceplos itu kita gak sengaja. Tapi ya kurang, bukan kurang lemah lembut. Jadi kurang tepat. Jadi kita, mungkin kita di kantor, saya direktur, saya ceplos-ceplos dengan anak buah saya di FGB. Hingga kita RD, kita ngomong kurang-kurang enak terhadap VREP, chapter presiden terhadap ini. Ayo kita lemah lembut, rendah hati. Rendah hati itu ya buah-buah roh kasih sabar. Jadi kalau ada yang melawan kita, yang berselisih pendapat, yang oposisi, ya kita harus sabar, kita doain. Kita kan tahu semua katanya kalau doa ini apa, sarapan kita pagi doa. Kalau kita nggak makan, nggak apa-apa asal kita doa. Kita doa itu kan berkomunikasi dengan Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan. Artinya kita diberi makanan, firman Allah itu akan menjadi kekuatan, bukan roh kita, membasuh jiwa kita. Sehingga tubuh kita menjadi fit. Itu katakan tadi saya, kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita bercakap-cakap dengan Tuhan lebih sering. Ya kan di dalam Mazmur 25:14 dikatakan Tuhan bergaul akrab dengan orang yang takut akan Tuhan. Dan perjanjian-perjanjiannya diberitakan. Perjanjian-perjanjiannya, masa depan yang saudara mau dia ditunjuk. Pada saat kita lemah, saudara langkahnya begini-begini anakku. Pasti. Jadi kita bisa melangkah dengan tepat, tidak buang waktu. Tidak apa namanya waste time kita dengan sembarang kita melangkah tanpa hikmat Tuhan. Apalagi kadang-kadang kita gampang, ya kita harus beriman. Jadi kita harus mengasihi Tuhan, mengasihi Yesus. Yesus itulah firman. Ya kan pada mulanya adalah firman, firman bersama Allah. Firman itu Allah. Allah yang menjadi manusia adalah Yesus. Firman yang menjadi manusia adalah Yesus. Makanya kalau kita mengasihi Yesus, kita harus mengasihi firman-Nya. Kita harus ditenggelamkan oleh firman. Kita harus setiap saat kita merenungkan, kita memperkatakan firman. Kita bukan hanya pada saat pagi hari. Di dalam pekerjaan kita, saya katakan sama Tuhan. Pada saat saya mungkin berdialog dengan relasi bisnis saya mau berkatakan firman. Mungkin menunggu kita kunjungi satu klien, kita tunggu. Kita perkatakan firman, Tuhan tolong urapi saya. Tuhan tuntun, berikan hikmat. Itu kita bercakap-cakap. Tuhan, saya mau ngomong nih sama anak saya. Ya kebenaran ada apalah pekerjaan atau saya mau ini. Saya coba, karena Tuhan itu omnipresent. Setiap saat kita harus bercakap-cakap dengan Tuhan. Itu yang namanya sebetulnya tinggal di dalam Kristus. Karena kalau kita enggak tinggal, kita tidak tinggal di pokok anggur, kita akan kering. Kita enggak dapat makan. Saudara 3 hari enggak makan, ya saudara akan lesu, letih. Maka di masa pandemi, kita harus makin banyak bergaul dengan Tuhan. Perjanjiannya diberitakan. Apa perjanjian? Jadi nubuat-nubuat ke depan saudara akan tahu. Saya pernah nubuat ke perusahaan saya bahwa saya mau menjadi pabrikan. 15 tahun lebih saya bergumul baru pabrikan itu 2-3 tahun lalu terrealisasi, saya beli di Sentul. Saya gak apa-apa, saya gak pernah memaksakan Tuhan. Daripada saya memaksakan Tuhan, seutangnya banyak, jadi akhirnya pandemi gak happy. Tapi puji Tuhan, pandemi ini saya happy. Utang saya, utang modal kerja sedikit saudara, 10%, 15%, kadang biru, kadang merah lagi saya bayar ke Singapura. Saya punya prinsipal, puji Tuhan, masih memberikan kredit. Nah, kita kembali, kita lihat ya, baca nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada apa saudara? Nasihat.
Kalau Tuhan, kalau saudara dalam keadaan krisis kesehatan, krisis ekonomi, krisis keluarga, tidak ada kesehatian. Karena pandemi ini banyak orang bertengkar. Karena setiap hari di rumah. Yang biasanya saudara traveling, saudara kerja di kantor, saudara di lockdown. Apalagi ya, saya puji Tuhan kantor saya tidak lockdown karena kami makanan, bahan baku makan, suplai ke pabrik-pabrik makanan. Awal-awal ya kami juga ada sedikit lah, satu bulan gitu, transisi kaget juga. Tapi puji Tuhan 6 bulan terakhir saat kita bergaul dengan Tuhan lebih. Buah-buah roh akan muncul, kasih, sabar, lemah lembut, damai sejahtera, sukacita, kemurahan. Kalau istri kita ya sedikit dia ngomel, minta kekuatan Tuhan, kita pasti nggak bisa, saya pun nggak bisa. Maka saya mau melekat dengan Tuhan lebih banyak setiap hari. Ada sebagian yang sudah setengah jam, ayo tambah 1 jam. Kalau sudah 1 jam, ayo tambah 2 jam. Dalam 1 hari, saudara waktu di nyetir mobil, waktu mandi, saudara ngomong sama Tuhan. Kalau Pak Dani mungkin dia nyanyi. Kalau kita yang bisa nyanyi, mari nyanyi. Nyanyi kan firman Tuhan. Saudara akan rohnya akan dahsyat, akan kuat. Ya, saya mengucap syukur. Jadi kalau kita makin mengasihi Tuhan, bukan lupa keinginan kita secara materi, karena kita kan orang businessman. Saya masih punya keinginan-keinginan businessman untuk lebih maju. Tapi saya dalam 2-3 tahun saya bilang, Tuhan, saya sudah cukup, biar anak saya yang bikin maju lagi. Saya hanya advisor, mentor secara spiritual dan lain-lain. Malah dibikin bagus pandemi 3-4 bulan. Kami ngalami juga sih bulan Mei omset tinggal 15%, 20%. Jadi minus banyak, saudara. Ratusan juta. Tapi 4 bulan ini mencuat lagi kembali 100% adalah dalam 3 bulan. Sama dengan sebelum pandemi. Kenapa? Karena kasih Tuhan itu memerdekakan kita. Memerdekakan perusahaan kita. Memerdekakan keluarga kita dari segala pertengkaran. Karena kan dua roh tadi kan kita makin kuat. Jadi kesetiaan, penguasaan diri. Firman, saya paling senang saya punya firman. Lambat untuk berkata-kata. Cepat mendengar. Telinga kita 2, saudara. Mulut kita 1. Tapi kita sering mulut kita lebih banyak. Itu salah satu kunci. Kalau saudara tanya, Pak Anton kok bisa dalam keadaan lebih teduh dengan istri dan anak-anak. Saya lambat. Saya Tuhan kasih ketenangan. Jadi saya, Pak Dani mungkin tahu ya. Saya orang temper yang meledak-ledak ya. Bro Dani ya. Iya, Pak Anton. Tapi, aduh, saya kalau udah ngomong Tuhan, saya keluar air mata. Tuhan itu bisa merubah saudara kalau saudara mau. Bukan merubah saudara yang tidak sukses menjadi sukses. Merubah karakter. Karakter itu sulit, saudara. Orang seru mengejar karunia. Karunia banyak duit. Karunia mujizat. Karunia bahasa lidah dan lain-lain. Saya bisa loh, saudara, bahasa lidah. Saya bisa. Saya bahasa lidah bisa mau 1/2 jam, 1 jam. Saya bilang karunia bukan nggak penting. Karunia bernubuat. Penting, saudara, mendoakan orang ya. Sampaikannya nubuat firman Allah yang ditanam dalam hati saudara. Mujizat penting. Kesembuhan penting. Penting. Supaya kalau kita mendoakan orang yang belum Kristen atau yang suam-suam, dia tahu Yesus itu penyembuh. Saya kalau mau bersaksi ya, sapam kami beberapa tahun lalu, ya saya cuma doakan orang kedar, saya doakan, dia diabetes, beratnya turun 15 kilo, di depan kantor pas saya ketemu di tempat parkir, saya nggak malu-malu, saya doakan Roni, Pak Roni boleh saya doa dengan Isa Almasih, saya doakan 3 minggu, 4 minggu dia datang lagi, Pak, saya terima kasih, Pak, saya merasakan ya hadirat Allah, kita tahulah ya, hadirat Allah kan banyak macam lah, kita kan Allah terserah, hadirat Tuhan.
Sampai hari ini kita membina. Saya bukakan Alkitab, kadang-kadang saya suruh naik di kantor saya. Karena waktu itu juga saya bantu, dia lagi PHK lah atau gajinya lagi ini. Anaknya kalau datang ciumin saya kayak kiai, kayak ustadz, diciumin ya. Padahal saya bantu secara materi sedikit, tapi dia hormat. Tahu bahwa di dalam kita ada Roh Kudus, Roh Kasih yang mau peduli dengan dia. Yang penting saya bilang lakukan aja, you punya agamanya, tapi ingat Yesus ya kalau you ada masalah. Nah, kembali kita ke konteks lagi ya saudara, bahwa di sini dikatakan dalam Kristus ada nasihat. Jadi kalau sudah perlu nasihat ya ke Tuhan Yesus, ada penghiburan kasih, persekutuan roh, kasih mesra, belas kasihan. Jadi semua yang sumbernya dengan kasih, belas kasih, itu dasarnya kasih. Karena hidup kita adalah kasih karunia. Jadi pemberian. Makanya kita kalau beriman tapi kita enggak mengasihi Tuhan, saya khawatir saudara akan terfokus kepada dunia, materi. Dunia apa sih? Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Saudara begitu banyak materi, mulai populer, sudah mulai angkuh. Merasa lebih hebat. Itulah sumber pertengkaran, sumber perpecahan di dalam satu pelayanan, di dalam gereja, di dalam manapun. Nah, saya mau saudara pengurus-pengurus yang di Bekasi, ayo kita rendahkan diri. Menganggap di sini dikatakan terus ya, dengan tidak mencari kepentingan sendiri, pujian yang sia-sia, sebaliknya adalah kamu rendah hati, seorang menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Jadi Andre harus menganggap teman-temannya lebih utama, Pak Bambang menganggap mungkin Pak Hans Van Adi ada keunggulan yang lain. Lebih utama, diutamakan, penting. Jadi kalau enggak ada Pak Hans, waduh, nanti repot juga. Jadi Pak Hengki mesti punya pikiran begitu. Pak Andre juga sama. Waduh, kalau enggak ada Pak Hengki, saya enggak bisa ngobrol nih, konseling bisnis nih. Semua punya talenta, punya karunia. Yang di sini bukan 9 karunia tadi mujizat, tapi karunia-karunia, bakat-bakat kita. Ada yang bisa bakat nyanyi, yang lain-lain yang tadi saya pernah sebutkan. Jadi menganggap orang lain lebih utama, artinya kita ini sebenarnya masih banyak kekurangan. Jadi melalui tim tadi, Bekasi akan multiply dengan sangat cepat. Tapi sekali lagi, saya sudah meeting dengan beberapa pengurus di BOT, nanti hari Kamis kita mau meeting. Itu yang terpenting membernya. Jadi bukan chapternya banyak, membernya yang banyak. Kalau bisa sih satu chapter minimum 10 sampai 15. Kalau 15-nya solid, udah banyak yang aktif baru boleh multiply. Kalau enggak usah. Jadi kalau nanti Pak Hengki mau regional ini 5 chapter monggo, 4 chapter monggo. Kalau bilang, "Oh, Pak Anton dipegang kok jadi chapternya jadi 18." Enggak apa-apa. Tapi menjadi chapter yang raiders. Kalau saudara di dalam tentara aja itu Kopassus sedikit sekali Tuhan. Tapi kalau dia 5 orang Kopassus, orang takut, tentara TNI pun sama polisi takut. Satu orang Kopassus, atau kalau di TNI ada satu lagi itu Kostrat. Kostrat sama. Ya. Marinir. Takut saudara. Benar takut, karena saya gaul dengan mereka. Karena memang keahliannya luar biasa, bukan hanya untuk berkelahi, untuk investigasi segala. Ayo, kita quality, gobo quality. Ya. Jadi quality center, kemudian jadi area yang berkualitas, area Bekasi yang berkualitas harus bersatu. Kalau saudara yang misalkan pengurusnya ada 20 atau 25, presiden, virip, dan lain-lain. Tapi yang kerja 5 orang, 7 orang. Enggak dahsyat. Enggak dahsyat. Tapi kalau saudara mungkin 5-6 chapter yang kerja 15-20 officer dari presiden ke atas. Atau di chapternya aja ada bendahara sekretaris yang ampuh. Karena chapter itu bendahara sekretaris, presiden chapter, dan meeting koordinator. Ya. Kemudian baru 4 pilar, voice, TNT, boleh aja, Adland Lift dan doa ya, doa. Doa penting sudah, nah dirangkap aja. Doa bisa dirangkap oleh sekretaris atau apa, minimum 4-5. Jadi kalau udah chapter 10, gampang,
empat pilar peserta di pengurus 48. Ini perlu saudara, kalau chapter nanti yang jual voice, karena voice itu kan penginjilan tanpa suara, evangelisasi. Saudara nggak bisa khotbah, tapi saudara bisa bagikan ke teman-teman. Saya setiap penerbitan saya 200 eksemplar. Sudah mungkin 20 tahun lebih. Sejak saya dulu voice director, lebih ya lah. Itu 95, jadi 25 tahun. Nggak jadi kurang saudara uang kita. Ya saudara mungkin 25 lah satu chapter bagi-bagi. Artinya apa? Kita mulai visi kita memenangkan jiwa-jiwa melalui voice. Karena nggak semua orang bisa memimpin dalam doa seperti mungkin Pak Anton tadi dengan Roni tadi. Ini waktunya jalan cepat ya. Jadi kita lihat bahwa ya intinya tadi menganggap orang lain lebih utama. Itu saya hafalkan sudah, saya ulang-ulang. Apa Tuhan ya menganggap orang lain lebih utama, jangan mementingkan diri sendiri. Saat kita mementingkan diri sendiri, kita merasa hebat, kita merasa lebih mampu, kita lebih berpendidikan, kita nanti menimbulkan kurang jadi kerendahan hati itu akan terganjal. Jadi kerendahan hati nggak bisa diusahakan sudah. Bertindak mesti buah-buah Roh Kudus itu bekerja, nanti ya rendah hati, nggak bisa kita rendah hati dibikin-bikin. Dan satu lagi saya melihat di ayat di 1 Korintus 12. 1 Korintus 12. Ya, saya kesempatan mungkin teman-teman yang membuka itu gadgetnya, rupa-rupa karunia tapi satu Roh. Sama ini. Jadi semua kemampuan yang kita punya ulangan katakan diberi kuasa untuk memulai keuangan, kekayaan, memperoleh harta, itu ya diberi kuasa semacam karunia ya dengan talenta tadi 1, 5 dan 10 kita enggak usah iri hati. Itu tapi kita harus asalnya dari Roh Kudus. Ya, satu Roh Kudus, Roh Allah yang jadi ya tadi kalau kita enggak bergaul sama Tuhan lebih, nanti kalau kita punya uang jadi ya tadi katakan keinginan daging, keinginan mata dan kemudian ya kita kan masih laki, mata bisa masih klik-klik pornografi, pikiran-pikiran yang tidak jujur dalam bisnis dan lain-lain. Ada minta firman itu yang menyucikan. Hadirat Allah itu yang membuat kita yang menyucikan juga jiwa kita. Karena firman Allah kan tubuh kita merosot tapi manusia jiwa kita diperbarui, rohani kita diperbarui setiap hari, setiap saat tadi. Dikatakan di dalam Rom 12, 1 Korintus 12 itu dikatakan di ayat yang 4 ada rupa-rupa karunia tetapi satu Roh dan rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Kita kan pelayanan sebetulnya saya tadi nanti saya tutup juga lah yang penting nih. Pelayanan kita ini di FGB Marketplace. Berbeda dengan gereja-gereja. Makanya kita back to the basic. Jadi bukan sosial gak penting. Bukan hospitality gak penting. Bukannya Lemhanas gak penting. Donor darah gak penting. Tapi kita harus fokus. Jadi setelah kita tadi katakan bahwa kita unity, penjabarannya di dalam chapter kita fokus memenangkan jiwa, multiply, kan tiga poin yang Pak Dali katakan, kita multiply chapter dan member. Kedua, kaderisasi. Jadi kita harus kader. Jadi bukan dijorokin presiden ya sebaiknya, kalau yang perform bagus ya naik VREP. VREP naik bagus jadi RD. RD dan seterusnya. Jadi saya mengatakan bahwa fokus empat pilar. Saya ulang kembali. Voice, TNT, prayer, sama airline lift. Itu di area ini Pak Hendy tolong nanti harus punya itu. Diambil aja dari leader yang mengurusin empat itu. Kalau ada TNT dari regional, nanti dia yang kontak.
Misalkan TMT ini apa lu Pak Hans, kontaklah TNT nanti regional untuk minta di training manual sama spiritual. Ya, kita nggak banyak-banyak. Kita bersyukurlah kita nggak banyak-banyak film manajemen, dia bagus, tapi mungkin cukup di regional. Jadi apa dikatakan di sini rupa-rupa pelayanan satu Tuhan. Jadi pelayanan kita ini memenangkan teman-teman rekan bisnis kita. Saya ingat Pak Budi Hardiman bisnisnya food juga, perfume. Sama dengan bisnis kami. Saya lupa di tahun berapa dia masuk AGB. Jadi akhirnya Pak Budi Hardiman boleh masuk National Board. Ya bukan saya, Roh Kudus. Kemudian ada Pak PA Haryanto yang dulu GM di Marta Tilar, Martina Berto, kemudian pernah jadi sekretaris regional dan sebagainya. Kita mesti memenangkan teman rekan-rekan kita, dokter dengan dokter, Pak Hengki yang otomotif, mobil, rekan-rekan mobil kasihlah voice, kemudian undanglah di chapter-chapter. Kemudian ada Liman yang youth-nya dia bisnisnya apa properti apa apa. Andre Liman juga mobil ya kalau nggak salah ya, panggil lah. Kemudian dia juga ada aksesoris mobil-mobil, pasti dia punya link teman-teman, panggil lah. Karena supaya ada poin kedua daripada nasional presiden punya mau visi kita kaderisasi. Jadi harus diajak member, jadi bikin chapter baru youth, maka dia akan harus tarik anak-anak muda lah. Baru dari senior turun tongkatnya kepada yang milenial. Milenial itu sekarang mungkin 30 tahun sampai ya 30-40 tahun lah. Hengki masih milenial kali ya. Hengki 40 ya. Saya udah swida 60. Jadi ya sebetulnya intinya dari FGB ini beda dengan gereja. Gereja dia ada komsel. Ya, komsel ya kita ada chapter tapi berbeda. Chapter meeting kita membicarakan bisnis. Ya, bisnis meeting nanti ke depan mau apa, dan kedua hit list. Jadi orang-orang yang mau didoakan tadi, Pak Han punya teman orang-orang artis-artis. Siapa tahu di Bekasi ada artis chapter tapi enggak perlu. Misalkan Pak Hanya di jalannya Jalan Melati, Melati chapter aja Bekasi Melati tapi artis. Kemudian nanti kan properti sudah ada kan, kemudian otomotif sudah ada. Tapi kan belum berkembang. Ayo, tarik. Itu AGP. Orang otomotif, saya kimia, saya tarik orang-orang kimia. Rekan-rekan kimia. Ya, terakhir, kita 3C sebetulnya. Jadi kita di marketplace, kita memenangkan jiwa-jiwa. Jadi jangan salah sasaran, saudara. Ya, jadi jangan salah. Kalau mungkin ada chapter ojol ya silahkan aja. Orang ojol dia di kaki lima yang 5.000, 10.000 dia mengadakan chapter meeting, ya kayak cilincing, sesuai. Yang penting dia bisa punya nafkah. Nah, 3C ini penting tadi. Calling, saya tutup ya. Calling, kompeten, dan karakter. Karakter tadi sudah ya. Jadi kalau kita nggak punya kasih kepada Tuhan, iman kita nggak bertumbuh. Iman kita jadi ngaco. Mujizat tapi membuat kita kedagingan, dingin hati. Jadi tapi kalau karakter kita udah banyak mendengar, sabar, calling penting. Kalau orang nggak punya calling di FGB, kayak Pak Dani, nggak mungkin di 20 tahun lebih. Saudara nggak usah tarik-tarik. Kalau dia callingnya ke gereja atau persekutuan doa atau ICCC yang kadinnya Kristen Internasional tuh, kalau mau ICCC ya itu aja tuh ke Pak Eliezer sama Pak Tony Sucoadi. Kalau mau Gideon bagi Alkitab, saudara gabung aja Gideon, berbeda saudara. Kalau mau ke gereja, kita sudah muridin dia dipakai gereja, puji Tuhan. Kalau dia belum menjadi majelis atau apa, kita tarik. Supaya mengalami hidup baru. Dan mereka jejaring.
Jadi apa tadi? Calling, panggilan. Jadi kita harus tahu panggilan kita. Kalau saya sebagai pengusaha, saya punya panggilan, saya punya visi, saya mau ekspor. Setelah saya punya pabrik, saya punya freeport, tapi visi ini saya kasih anak saya karena saya sudah nggak praktikal lagi mengoperate. Karena kedua anak saya, yang satu marketing, satu ngurusin pabrik. Jadi dia yang akan operate. Tapi saya tetap men-share impartasi visi. Nah, visi kita demo apa sih? Man-to-man ministry. Tadi kan, dari dokter ke dokter, dari kontraktor ke kontraktor. Dari apalagi nih, di teman-teman di sini. Banyak sekali, saudara. Dari guru ke guru. Di pendidikan, guru ada di ini, apa namanya, Pak Beni itu guru. Macam-macam guru bahasa dan di guru sekolah juga. Jadi tadi apa, sudah calling ya, sudah karakter ya. Kemudian kompeten. Saudara, kompeten itu kemampuan. Ya puji Tuhan, Tuhan bertahun-tahun ya, saya 30 tahun membangun perusahaan, saya mesti punya kemampuan untuk mengelola keuangan saya. Saya punya kemampuan untuk mengendalikan karyawan kami enggak banyak, 30 paling. Ya dibantu istri saya, karena istri saya itu jauh lebih sabar. Anak saya juga, saya terakhir ini juga lebih tenang. Mesti punya kemampuan, kita bisa atur pengeluaran ke ini. Punya neraca yang baik, setiap bulan kita analisa. Nah, kalau di dalam chapter, ya mesti punya keuangan yang baik. Mesti ada yang, ya lihatlah di chapter ada yang jago ya sekolah-sekolah akunting, ya kasih dialah bendahara. Supaya dia bikin laporan tiap bulan. Ya, seat fit dan sebagainya. Seat fit berarti kan kontribusi supaya kasnya ada. Dan di area Pak Hengki juga mesti gitu. Kalau bisa ada kas, nggak usah banyak-banyak Pak Hengki. Karena kalau nanti buat airline lift bisa bantu. Ya, saya sih bersedia Pak Hengki kalau bantu. Tapi kalau area bisa self-support. Kita ini harus self-support. Jadi, apa tadi ya? Jadi, bicara apa tadi? Kompeten, penting saudara, kompetensi, punya keahlian, kemampuan yang khusus. Saya punya keahlian khusus untuk memperdagangkan flavor, aroma. Jadi kalau saya cerita aroma, biar direktur, biar apapun dia, dia akan melengak dia. Saya bilang flavor, Bapak tahu kalau efek taste-nya itu yang membuat tango daripada OT itu bisa laku. Misalkan dia pakai vanilla kami yang natural, kongguan, dan lain-lain. Saya cerita. Bagaimana prosesnya nanti, ada yang larut minyak, ada larut air. Karena kita bukan hanya mampu menerangkan, memang kita ya kayak expert juga. Nah di Full Gospel mesti punya expert, punya tahu visi misi tadi, kita tahu empat pilar, kita tahu bahwa kita kalau menyampaikan kepada member presiden chapter, ini loh visinya dari Demos tahun 52, dia mau menjaring apa sesama dokter sama dokter, insinyur sama insinyur, tukang bangunan sama tukang bangunan, kontraktor sama kontraktor, dan lain sebagainya, artis sama artis, menangin. Ayo menangin. Pak Niko banyak berapa banyak dimenangin almarhum teman-teman artisnya ya bersama Ibu Nita. Ayo. Kita harus tahu kompeten, tahu visinya. Misinya man-to-man ministry, menang, masukin di chapter, dibina. Ya, satu yang penting saya tutup, harus dimentor, saudara. Dimentor. Kalau saudara nggak mentor, dihilang. Dimentor, kalau bisnisnya lagi susah ya. Saudara bisnis yang bagus, Pak Andri misalkan, ada Pak Hengki. Pak Hengki ajaklah mentor bisnis. Teman-teman, ada yang spiritual. Mungkin ada orang yang di sini, Pak Han spiritualnya bagus, dibina. Mungkin ada problem keluarga, anak dengan orang tua. Harus dimentor, saudara, didampingi. Kami di Kelapa Gading lakukan itu, saudara. Saya pun sampai hari ini mementor beberapa anak-anak muda. Ya, Gunawan Lawa yang sekarang jadi akan jadi direktur daripada TNT ya bersama Pak Sastra. Ada. Ya, Pendi sebetulnya juga saya mentorin ya keluarga lah. Kalau enggak dia enggak masuk Full Gospel karena dia divorce. Kalau kita nggak mentor, kita nggak besarkan hati, dia nggak masuk, dia minder. Sayang kan? Orang kan punya kekurangan, bukan dia mau, saudara. Orang lagi susah kayak Pak Suryadi, bukan dia mau. Ayo, teman-teman kerjasama. Saling dan berdoa. Didoakan, itu dihilis. Nanti Pak Suryadi nggak tahu masuk chapter mana, doakan. Pak Suryadi, kita semua mana ada yang nggak punya masalah. Itulah perlu chapter meeting, hit list.
Ya, itulah sekilas saudara. Jadi 3C, hafalinlah calling, panggilannya benar di full gospel. Kalau dia gereja, jangan jangan sedih setelah dia pintar di full gospel. Orang jadi Timotius Arifin, Pak Baliaji, jadi Niko Nyoto, kemudian jadi banyak orang EGB, Andreas Nawawi yang termasuk dia kepercayaan dari Philip Mantova, pendeta Philip Mantova, banyak-banyak saudara. FGB sudah teruji di Indonesia itu, saya lupa berapa tahun ya, dari 70 ya kita sudah hampir 50 tahun. Ya, di Indonesia sudah hampir 70 tahun saudara. Organisasi mana yang lama dan begitu besar kita, 12.000 chapter. Saudara harus bangga, bukan bangga kita bangga, kenapa? Tuhan bekerja di akhir zaman melalui FGB AMI. Pak Dhani itu masih semangat ya. Saya suara popo katanya. Bahasa Jermannya dia bilang, saya enggak usah di struktur apa FGB karena dia punya hati. Ya, ini sekilas terima kasih ya teman-teman leader. Ayo mari kita bergandeng tangan. Kita kalau yang apa namanya kedagingan, ayo kita bertobat. Bertobat tuh saudara mengandalkan Tuhan lebih. Bergaul. Kalau kita bergaul dengan Tuhan, ya sifat Tuhan ada di kita. Kita masuk hadirat Tuhan lebih sering. Kalau firman Tuhan yang masuk di dalam kita lebih banyak, mulut kita, pikiran kita yang keluar firman. Oke lah saya tutup saya kesaksian. Anak saya 3-4 bulan lalu kami ini kan food itu sering berhubungan dengan departemen di pemerintah. Ya, ya salah satu kan ini POM, ya Badan POM. Dedkes, dia katakan, "Pih, ini POM ada regulasi tahun lalu. Kami ada import di bulan 3-4. Peraturan regulasinya berubah, kita nggak tahu. Jadi kita import, ya dia masuk. Tapi begitu dibikin laporan, dikatakan, wah ini udah nggak boleh. Kamu, apa namanya, udah berubah. Kita bilang, kita kan nggak tahu. Apa namanya, oh ditolak-tolak terus. Karena kan pakai online, saudara. Dalam seminggu itu atau 4-5 hari tolak-tolak terus kita ajukan yang biasanya nggak ditolak, kami kan sudah hampir 30 tahun ya, jadi udah biasa gitu ya. Saya bilang sama anak saya Natasha, nih saya katakan misalnya Noni, nih kalau Tuhan itu hal-hal gini dari dulu tapi berpuluh-puluh kali beratus kali punya masalah mengelola dari bea cukai dan lain-lain, beres saja kita ijo-ijo terus. Sebentar juga beres. Oh gitu ya? Iya. Akhirnya berapa hari kemudian, minggu depan saya tanya, ya beres. Gak gampang loh saudara kalau di POM. Kalau saudara ditolak, bukan berarti gak boleh import. Karena sekarang ini peraturan Pak Jokowi sangat baik. Saya mau mengatakan, kalau kita punya keyakinan dalam Tuhan, bukan karena pengalaman sih sebetulnya. Semua nggak ada yang nggak beres, saudara. Dan dia kedua kali yang bulan 4 itu dia katakan begini lagi katanya. Karena ini maksudnya beruntun bulan 3 dan 4. Ditolak lagi. Yang bulan 3 kan tadi beres. Loh, ya dia bilang, kan peraturannya itu kan kita bertahap masuk. Peraturannya itu mungkin awal tahun, bulan Maret dan April. Ya ini masih sisanya kita udah terlanjur masuk dengan nomor yang lain, HS number yang lain gitu ya. Kurang lebih gitu. Tadinya kan disuruh ke bea cukai gini, memang anak kita, anak saya cukup rajin. Ya singkatnya, saya bilang tenang aja lah. Orang waktunya sebulan, ya seminggu beres lagi saudara. Ya, dia dikasih excuse, ya dia harus excuse pemerintah begitu. Selalu nggak kasih sosialisasi yang bagus. Saya cuma mau mengatakan, ya bukan tidak ada mustahil bagi Tuhan aja. Dan kita percaya, kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang melawan? Ya itu terima kasih Pak Hengki dan semua teman-teman Pak Bambang, ini yang saya bisa sharingkan supaya masa pandemi kita maju bersama dan regional DKI 1 ini area Bekasi multiplikasi member kalau sekarang tapi yang berkualitas. Selamat malam, terima kasih. Ya, silakan Pak Dhani saya. Ya, Hans, ya.
Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Anton itu betul sekali ya. Yang penting di sini adalah bagaimana kasih itu yang mempersatukan kita. Karena kita punya band apa, kita punya semboyan is love. Di atas segalanya kasih. Nah untuk itu kita akan berdoa ya Pak Hans ya. Nanti ya, silakan, Pak. Saya minta Pak. Ya, kita dengar dulu satu pujian ya tentang bagaimana kasih itu, kasih dari Sugra memenuhi kita malam hari ini. Ya, betul. Sorga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa sorgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata alam Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari sorga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa sorgawi, dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Sorga memenuhi hidup ini, kasih dari Bapa sorgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata alam Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidup.
hidupku mengalir memenuhi hidupku. Oke, baik. Terima kasih Pak Anton Widodo yang sudah berbagi sharing firman Tuhan untuk kita semua. Saya kira sangat memberkati kita ya, dari pengalaman baik di dunia, dari dunia sekuler maupun dunia kerohanian Pak Anton, khususnya di dalam FGB MFA ini ya, sudah berbagi kepada kita. Iya, Oke, ya, terima kasih Pak. Sebelumnya saya mau menyapa dulu nih, sudah bergabung juga tadi Pak Bambang. Selamat malam Pak Bambang. Apa kabarnya Pak Bambang? Pak Lawadi. Ada, ya, ada Pak Lawadi juga, Pak Lawadi. Pak Lawadi. Selamat malam. Pak Yohanes. Makasih. Ya, Pak Lawadi Bekasi. Pak Yohanes juga. Ya, selamat malam Pak Yohanes. Malam Pak. Ya, Pak Yohanes. Ya. Selanjutnya agenda kita apa nih Pak? Pak Dani, atau mungkin ya, ada pengumuman dari Pak Hengki, mungkin Pak Hengki? Ya, sebelum Pak Hengki, itu ya. Tolong wajah-wajahnya dimunculkan. Ya, betul. Bisa foto ya. Foto bersama ala Zoom. Ya, jadi kita foto bersama ya. Tolong dibuka semua. Ya, kasih senyum yang terbaik. Mana kasih. Nih semua? Pada ya, Utadoko, Pak Hengki belum buka. Pak Yohanes belum buka. Ya, Pak Bambang. Pak Galing. Pak Elias, ya, ini saya mau abadikan nih. Jadi mana nih Pak Galing, Pak Bambang, Pak Elias, wajah-wajahnya, perlihatkan wajah-wajah orang-orang terbahagia di dunia. Ya, ini Pak Elias lagi dibuka. Ya, Pak Elias. Ya. Ya, Pak Hengki, mana Pak Hengki? Pak Yohanes, Pak Yohanes bisa dibuka? Pak Yohanes, ya. Lagi Pak nyisir Bambang. Nih Pak Yohanes. Kelihatan Pak Yohanes itu ya. Ya, Pak Yohanes gambarnya belum kelihatan ya. Ya. Oke, saya abadikan nih. Ya, kasih senyum yang ini Pak Darwan, kasih lihat ya wajah yang luar biasa yang penuh semangat. Brother Yung Hok, ya, semua satu, Brother Hengki. Siap, Pak Hengki. Lihat ya. Kamera Pak Anton. Satu, Pak Elias, dua, bilang tiga. Lagi. Satu, dua, tiga. Wah. Inilah kalau kita foto bersama ala Zoom ya. Ya silakan Pak Hans. Lanjut. Ya. Oke. Selamat, terima kasih semua ya atas kehadiran dari rekan-rekan semua, bapak-bapak